Ha, ini ada beberapa soalan ni kita secara ringkas lah. Ha, lebih kurang sebab setengahnya sudah pun dibincang dah. Antara adakah hadis yang merujuk kepada letak tangan atas dada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ketika solat bertentangan dengan apa yang ada dalam Sahih Bukhari? Ha, ini letak tangan atas dada. Setengah-setengah orang ni kata letak tangan atas dada ni Wahabi. Wahabi selalu ni. Dah, sebenarnya ada dalam sunnah dan sahih pun. So kalau ada orang lain kata itu tidak, itu semua tak adil lah. Dia khilaf tentang hadis. Tetapi secara umumnya yang dikatakan hadis sahih itu ada. Dan itu antara amalan Ibnu Abbas juga, antara sahabat Nabi. Jadi kita nak kata Wahabi tak kena lah. So kita tak sibuk lagu tu tak apa. Memang ada macam-macam apa. Ada yang letak atas pusat, ada yang letak bawah pusat, ada yang betul begini. Dalam mazhab Malik dia betul, betul begini. Tak pegang, tak ada pedak kakian. Jadi semuanya boleh. Setengah-setengah ulama dia dia bahagikan. Dia kata hak atas perut, hak bawah pusat ke apa ni untuk lelaki. Kalau hak atas dada ni untuk perempuan. Ha, dia ada juga bagi lagu tu. Misalnya dalam mazhab Hanafi, dia kata hak bawah pusat itu lelaki. Kalau atas dada itu apa ni? Atas dada itu untuk perempuan. Sebab apa? Dengan cara gini dia lebih menutup itu aurat dia juga. Antara yang ditutup oleh manusia mana-mana. Orang asli pun tutup juga. Apa ada juga orang asli. Memang tak ada kau satu Tak ada suruh kau satu. Tetek dia tu memang buka begitu Ada juga, tapi kepada hak ada sikit lah rasa malu tu yang dia tutupnya antara hak tu lah. Jadi ini pun sebagai tutup juga. Kalau dia buat gitu tak apa. Itu ada beza, ada beza dalam mazhab. Lepas tu dalam mazhab Ahmad ada juga salah satu pendapat dia letak tangan datang. Jadi tidak salah, benda tu tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Setengah-setengah orang tu dia nak buruk-burukkan Wahabi tu, nak suruh orang benci tu jadi benar, tak ada kena-kena dengan Wahabi pun dia kaitkan dengan Wahabi. Itu tak kena, terlajak lah lagu tu. Sepatutnya tidak begitu.